Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Saya Bella kembali hadir untuk menyampaikan sejumlah informasi dalam lintas berita TNI Angkatan Laut selama sepekan Jumat 18 September 2020. Beberapa informasi utama akan kami sampaikan di samping sejumlah informasi dari kotama-kotama TNI Angkatan Laut seluruh Indonesia. Netizen, berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Laksamana Madya TNI Nyoman Gede Aryawan selaku Panglima Komando Wilayah Pertahanan 1 atau Pangkogap Wilhan 1 memimpin apel keberangkatan personel Kogap Wilhan 1 ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau di geladak heli KRI Semarang 594 dalam rangka menempati kantor di Tanjung Pinang. Netizen, informasinya untuk Anda. Laksamana Madya TNI Nyoman Gede Aryawan selaku Panglima Komando Wilayah Pertahanan 1 Kogap Wilhan 1 memimpin apel pemberangkatan personel Kogap Wilhan 1 ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau di geladak heli KRI Semarang 594 dalam rangka menempati kantor di Tanjung Pinang. Panglima Komando Wilayah Pertahanan 1 dalam sambutannya menekankan kepada prajurit untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan menghadapi COVID-19 dengan kesadaran diri, ikhlas, dan tetap semangat dimanapun bertugas dan tetap rajin berolahraga. Kita hadir di sini pagi ini dalam rangka mengantar prajurit Kogap Wilhan 1 tahap pertama yang akan bergerak menuju Tanjung Uban, dan setelah itu turun baru kita menuju lewat darat ke Tanjung Pinang. Adapun dalam proses penyiapan di sana, kami sementara berkedudukan di Jakarta di Jalan Gunung Sahari, dan di sana sekarang sudah siap walaupun masih juga sementara, sehingga kami akan pindah ke sana pertama melalui KRI Semarang. Peralatan semua sudah kita, peralatan kantor, mobil dan lain sebagainya sudah ada di sini. Dan yang kedua, sebagian juga nanti ada kita menggunakan Hercules yang berangkat pada hari Sabtu. Komandan Korps Marinir dan Kormar Mayor Jenderal TNI Marinir Suhartono beserta jajarannya melaksanakan olahraga bersama menembak dengan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Kabakamla RI, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia di lapangan tembak Brigif 1 Marinir Kesatrian Bumi Hartono Cilandak, Jakarta Selatan baru-baru ini. Kegiatan tersebut diawali dengan melaksanakan rapid test seluruh peserta menembak. Netizen, berikut informasi selengkapnya. Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Suhartono beserta jajaran melaksanakan olahraga bersama menembak dengan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Kabakamla RI, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, di lapangan tembak Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan baru-baru ini. Kegiatan yang diawali penyambutan Kabakamla RI dengan Falrip tersebut mengutamakan protokol kesehatan COVID-19 dengan melaksanakan rapid test seluruh peserta menembak. Acara kemudian dilanjutkan dengan coffee break dan sambutan dan kormar Mayor Jenderal TNI Marinir Suhartono. Pada kesempatan tersebut, dan kormar mengucapkan selamat datang di lapangan tembak Korps Marinir Cilandak kepada Kabakamla dan jajarannya. Sementara Kabakamla RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia menyampaikan bahwa kunjungan ke lapangan tembak marinir merupakan kehormatan bagi keluarga Bakamla RI yang merupakan komponen cadangan Angkatan Laut dalam masalah penegakan hukum dan kedaulatan. Sebelum olahraga menembak bersama dimulai, kegiatan tersebut diawali dengan doa bersama dan diakhiri dengan saling tukar cendera mata antara dan kormar dan Kabakamla RI. Netizen, demikianlah informasi utama Navy News hari ini. Berikut kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari kotama-kotama TNI Angkatan Laut bersama rekan saya Fatih. Ya, silakan Fatih. Ya, terima kasih Bella. Halo Netizen, salam sehat selalu dan tetap semangat. Saat ini saya berada di Monumen Seroja, di mana monumen ini dibangun sebagai wujud penghormatan atas jasa para pejuang integrasi Timur-Timur ke dalam wilayah NKRI sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1999. Pembangunan Monumen Seroja merupakan simbol penghormatan dan penghargaan serta fakta sejarah tentang arti pengorbanan para pejuang-pejuang RI di Timur-Timur.
Ya, Nevisen, berikut informasi dari kotama-kotama TNI Angkatan Laut seluruh Indonesia telah kami siapkan untuk Anda, mulai dari Kepala Staf Angkatan Laut resmi membuka geladi posko latihan Armada Jaya ke-38 secara virtual hingga Lantamal 14 Sorong melaksanakan bakti sosial. Nevisen, berikut kami rangkum dalam Nevi News sepekan. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono secara resmi membuka pelaksanaan geladi posko latihan Armada Jaya 38 tahun 2020 secara virtual yang diikuti sebanyak 811 peserta dari Kotama dan Satuan Kerja Jajaran TNI Angkatan Laut dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sesuai anjuran pemerintah di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 14 September 2020. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memberikan taklimat awal pada pembukaan Wasrik BPK di Gedung Neptunus Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur baru-baru ini. Tim Wasrik BPK yang berjumlah 13 personel dengan Ketua Bapak Hendra Susanto akan melaksanakan pemeriksaan atas belanja modal tahun 2019 sampai dengan semester 1 tahun 2020 unit organisasi TNI Angkatan Laut. Ribuan prajurit dan puluhan alutsista yang tergabung dalam latihan operasi laut gabungan atau LATOP Selagap tahun 2020 yang digelar Komando Armada 2 telah berhasil melaksanakan misinya dalam upaya merebut keunggulan laut serta mempertahankan hak berdaulat dan kedaulatan NKRI melalui geladi lapangan yang digelar di perairan Laut Jawa dan Laut Bali pada 9 hingga 13 September 2020. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suhartono menerima kunjungan kerja Komandan Komando Operasi Khusus TNI Mayor Jenderal TNI Richard TH Tampubolon di Markas Komando Korps Marinir Jalan Prajurit KHO Usman dan Harun nomor 40 Kuitang, Jakarta Pusat. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut, Seskoal, menggelar kuliah umum yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Republik Indonesia, Profesor Dr. Mahfud MD, dengan tema Pembangunan Pertahanan Maritim dalam Perspektif Politik dan Hukum, yang dilaksanakan di Amphitheater Samadikun Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan baru-baru ini. Program ketahanan pangan yang dijalankan Akademi Angkatan Laut sesuai instruksi pemerintah dan pimpinan TNI sejak beberapa bulan lalu telah membuahkan hasil positif. Seluruh satuan kerja di jajaran AAL seakan berlomba memanfaatkan lahan di sekitar kantor yang ditanami berbagai jenis buah, sayuran, dan ikan dengan menggunakan berbagai teknik penanaman. Hal tersebut terlihat saat Gubernur Akademi Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edi Sucipto, memimpin panen raya, buah, sayur, dan ikan di Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya baru-baru ini. Satuan Kapal Patroli atau Satrol Lantamal 13 Tarakan gagalkan penyeludupan pakaian bekas atau cakar asal Malaysia di perairan Tarakan pada Jumat 11 September 2020. Dalam press release yang digelar di ruang pertemuan Satrol Lantamal 13 Tarakan, Komandan Satuan Kapal Patroli Lantamal 13 Tarakan, Kolonel Laut Widiatmoko Baruno Aji, menyampaikan kronologis penangkapan tersebut. Dalam rangka Hari Jadi TNI Angkatan Laut ke-75, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong melaksanakan rangkaian kegiatan bakti sosial dan penanaman pohon bersama dan Lantamal 14 Sorong, Brigadir Jenderal TNI Marinir Marcos dan Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli beserta Forkompimda di Kabupaten Teminabuan, Kampung Tapiri, Jalan Perikanan Sorong Selatan. Nevisen, demikianlah berita sepekan Nevi News kali ini. Kita kembali ke Bella. Ya baik, terima kasih Fatih. Ya Nevisen, demikianlah lintas berita TNI Angkatan Laut selama sepekan edisi Jumat 18 September 2020. Saksikan terus di Jam TV di media-media sosial milik TNI Angkatan Laut. Saya Bella beserta segenap redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan. Patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.